Assalamualaikum dan salam sejahtera. Info sukan dimulakan dengan berita untuk aksi PRFA. Suku akhir pertama Shopee PRFA 2019, tiga perlawanan berlangsung semalam menyaksikan hanya juara 4 kali Kedah berjaya membawa bekalan selesa ke pos yang kedua, menumpaskan PKNFC 3-1 di Stadium Shah Alam pada malam tadi. Sementara dua lagi perlawanan menyaksikan keputusan seri. Jangkaan untuk menyaksikan satu permainan seimbang, pertemuan di antara PKNSFC dan Kedah nyata meleset. Skuad kendalian Dato' K. Raja Gopal suka mengimbangi tekanan dan serangan Lang Merah apabila dibolosi sebanyak 3 kali di babak pertama. Jaringan Fernando Rodriguez pada minit ke-13 dan Jonathan Bauman pada minit ke-25 dan minit ke-44. Lebih malang, PKNSFC terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas pertahanan Tamilan Kozubagev dipentah keluar padang kerana melakukan terjahan berbahaya terhadap Muhammad Farhan Roslan. PKNS akhirnya berjaya meraih satu gol menerusi Gabriel Miguel Guerra pada minit ke-63. Namun, tiada tambahan gol menyaksikan Kedah menang di tempat lawan dengan 3-1. Di Stadium Bola Sepak Kolombo Ceras, skuad The City Boys gagal menggunakan peluang beraksi di laman sendiri untuk mencatat keputusan positif apabila seri 3 sama dengan Felda United FC. Aksi berbalas serangan dan jaringan dipersembahkan oleh kedua-dua pasukan menghiburkan peminat yang hadir. Keputusan ini nyata melegakan skuad Nizam Jamil yang akan melayan kunjungan Kuala Lumpur di Stadium Tun Abdul Razak pada 11 Mei ini. Di Stadium Perbandaran Manjung pula, menyaksikan pertemuan pasukan adik-beradik Perak dan PKNPFC yang berkesudahan dengan keputusan tanpa jaringan. Beberapa peluang menarik diperoleh Perak untuk mendahului, namun palang menjadi penghalang kepada percubaan Gilman Da Silva pada minit ke-19 dan juga percubaan Muhammad Syarif Fikri minit ke-35 mengecewakan skuad Mehmet Dorakovic. Pada minit ke-81, PKNP turut berpeluang menjadikan gol, namun percubaan Thomas Abe ditepis penjaga gol Perak Muhammad Hafiz Hakim Khairul Nizam Joti. Perak dijadual melayan kunjungan PKNP FC di suku akhir kedua pada 11 Mei di Stadium Perak, Ipoh.